Halo, selamat datang kembali di Deria di Koi 89. Ini konten spesial banget karena hari ini gue mau ngebahas pakan ikan koi import dan premium. Banyak banget yang gue review pakan ikan koi di channel gue itu yang bagus-bagus juga, premium juga, tapi ada yang super premium atau ada yang paling bagus di antara yang bagus. Jadi yang lain juga bagus. Nah, penghobi ikan koi yang lagi atau udah di tahap serius, biasanya mereka tuh berinvestasi uangnya selain untuk beli ikannya, yaitu beli pakan yang berkualitas. Beberapa penghobi ikan koi yang serius pasti nih menginvestasikan pakannya di pakan yang import. Kenapa sih harus impor, Yan? Sok keren, sok bule, biar dibilang orang kaya atau premium lifestyle. Oh enggak, teman-teman. Jadi gini, pakan import ini memang garansi analisis lah istilahnya. Garansi analisis dalam arti apa sih? Setiap kandungan yang mereka sertakan, mereka informasikan berapa persen kandungannya, vitaminnya apa aja, hampir pasti memang itu nggak ngada-ngada. Karena ada juga brand nih, khususnya di negara kita Indonesia, suka nggak suka ya, gue harus fair nih, bukannya gue nggak bangga jadi orang Indonesia, cuman kandungannya apa ditulisnya sebenarnya faktanya nggak segitu. Nah, di Jepang kan emang diawasi dengan ketat yang begini-beginian, makanya pakan ini yaitu JPD dengan seluruh produknya pasti garansi analisis semua. Apa ya, kandungannya itu bergaransi bahwa misalnya lemaknya 7%, ya 7% kandungan lemaknya, no bullshit, sensor dikit. Nah, yang gue bahas hari ini langsung ya straight to the point, pakan import JPD. Di dunia banyak banget pakan impor yang terkenal, tapi yang di antara itu yang di top-topnya, posisi teratas, JPD adalah salah satunya. Dan mungkin jangan-jangan nomor satu, karena banyak banget ikan grand champion di Jepang maupun di dunia itu memang menang menjadi grand champion berkat perawatannya oleh si pemiliknya menggunakan pakan JPD dengan berbagai macam tipenya. Karena teman-teman, beli produk pakan ikan koi itu, bukan ngajarin nih ya, buat teman-teman yang mungkin masih baru mau belajar ikan koi, mau apa, baru merawat ya, harus gue kasih tahu. Banyak tipenya. Ini mereka JPD. Ada misalnya yang Shori untuk gemukin atau untuk growth istilahnya. Ada misalnya Yamato untuk color atau warna dan lain-lain. Nah, yang kita bahas hari ini adalah JPD Shogun atau Shogun. Oh, terserah lu mau temen Shogun, Shogun, apa Shogun, atau Shoganteng deh lu. Oh, enggak ya, enggak. Nah, JPD Shogun ini yang gue bahas adalah JPD Shogun dengan pack yang besar, yang paling besar, yaitu 15 kg. JPD Shogun, gue kasih informasinya deh. Yan, JPD Shogun ini tersedia dengan ukuran atau pilihan pelet size apa aja. JPD Shogun itu tersedia dengan ukuran pelet S, M, medium, dan juga large. Dan packnya mereka menjual yang 2 kg, yang 5 kg, nah yang ini yang 15 kg. Teman-teman jangan kaget, kalau ngelihat Shogun, JPD Shogun yang 5 kg, itu packagingnya warnanya putih, berbahan dasar kayak plastik ya. Kalau yang ini coklat, pakan-pakan import khususnya JPD, kalau yang packagingnya 15 kg pasti menggunakan bahan yang kertas tebal seperti ini berwarna coklat. Jadi bukan berarti beda ya, beda packaging aja, tapi sebenarnya sama-sama JPD Shogun. Sekarang untuk harganya, nah harga ini memang agak luas ya teman-teman, karena namanya toko online, belanja online, macam-macam toko beda-beda harga. Tapi untuk pasaran aja, harga JPD Shogun yang pack 15 kg seperti ini ya kurang lebih dari 1.975.000 sampai 2 juta sekian, belum termasuk ongkir. Mahal banget ya. Gue cuma mau ngajak teman-teman berpikir objektif. Sekarang lu udah selama ini memelihara ikan koi menggunakan pakan lokal. Let's say harganya misalnya 1 kilonya 75.000 sampai 100.000 rupiah. Bahkan ada yang sampai 120.000-an. 1 kg.
kalau teman-teman beli 10 kg, kurang lebih taruhlah 1 jutaan deh. Bayangin, teman-teman tinggal nambahin 900.000. 900.000 lagi ya. Teman-teman udah dapatin pakan yang import, garanti analisis, terkenal di dunia, memang banyak menghasilkan ikan-ikan grand champion dan ikan-ikan berukuran jumbo di Jepangnya, dan mendapatkan pack 15 kg seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang mahal, lebih mahal dari pakan lokal, tapi ingat, nggak lebih mahal jauh sekali, tapi ya bisa dibilang kualitasnya jauh banget. Gua ngomong gini nggak iklan, dan ini bukan endorsement. Kenapa? Gua punya kolam koi gue ini sekarang sudah masuk ke tahun kelima. Gua punya kolam yang di tengah yang lebih lama, umurnya sudah seumur rumah gue ini, yaitu 12 tahun. Gua menggunakan JPD sejak gua mempunyai kolam yang ini. Karena kolam gue yang gede ini adalah bisa dibilang starting point gue menjadi perawat ikan koi atau penghobi ikan koi yang serius. Udah serius buat kolamnya, beli ikannya, gue pilih-pilih, pakannya gue invest. Nah, jadi bisa dibilang teman-temannya, JPD ini dari awal gue udah beli. Dan bisa dibuktiin, gue no bullshit ya. Lu bisa lihat deh, di konten-konten gue sebelumnya, di tahun-tahun berapa, gue udah pernah ngebahas pakan JPD beberapa kali. Gue udah pernah gue review. Jadi gue nggak bosan-bosan infoin dan ingetin lu bahwa mau invest pakan yang bagus untuk ikan koi kesayangan lu, ya JPD. Tapi ingat sekali lagi, kita lagi fokus ini pakan JPD Shogun yang hari ini gue bahas, belum yang lain-lainnya ya. Sekarang kembali ke soal penggunaannya, Yan. JPD yang tipe Shogun gunanya untuk apa? Baik, JPD Shogun ini kegunaannya gue sebutin ya, biar teman-teman tahu. Langsung dari Instagramnya Platinum Adi Sentosa ya. Ini adalah importir maupun dealer resminya JPD Jepang untuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman beli JPD Shogun, itu fiturnya atau kegunaan yang paling utama adalah, satu, dia cocok digunakan untuk semua musim. Jadi cocok banget nih buat musim panas seperti Indonesia atau musim pancaroba lah istilahnya ya, dimana ikan koi banyak yang lagi sakit karena perbedaan suhu dan cuaca, lalu mereka stres jadinya perlu penyesuaian. Nah, pakan itu juga ada pengkhususannya. Ada yang untuk musim dingin, ada yang untuk musim panas. Nah, JPD Shogun ini cocok untuk segala musim, all season. Jadi untuk musim sekarang, musim panas cocok banget. Lalu berikutnya, kelebihannya JPD Shogun atau peruntukannya adalah sangat direkomendasikan untuk menghasilkan warna putih. Jadi punya teman-teman nih, kalau gue punya ikan koi, platinum, kohaku, sanke, showa, dan lain-lain yang atau tanco yang berwarna putih, ada unsur warna putihnya ikan koinya. Teman-teman mau bikin warna putih menjadi cerah, bersih, clean, JPD Shogun sangat cocok. Lalu JPD Shogun juga menggunakan bahan alami dari gandum, atau disebutnya dalam istilah pakan ikan koi kalau bahasa bulenya nih, atau bahasa Inggrisnya wet germ. Jadi ini bahan berbahan gandum, yang intinya gini teman-teman, kalau pakan ikan koi khususnya Shogun udah berbahan wet germ atau gandum, berarti sama aja dia kurang lebih berbahan sayur mayur atau sayur-sayuran. Seperti manusia, kita juga butuh sayur-sayuran buat pencernaan yang baik, kesehatan. Kalau lemak terus bahaya. Nah, JPD Shogun mengandung wet germ, mengandung sayur-sayuran, bisa sehatin ikan koi kita. Selanjutnya, JPD Shogun mengandung probiotik, mengandung juga vitamin C, E, dan minyak biji anggur yang tahan dalam proses pemanasan. Ini nih bisa membantu banget menjaga ikan koi dari virus dan penyakit. Yang terakhir, ya, JPD Shogun mengandung plankton organik Hematococcus yang memberi efek hasil warna yang berbeda dibanding pakan lainnya. Tuh, kelebihan-kelebihannya JPD Shogun. Jadi teman-teman, kalau versi gue bisa dibilang gini, JPD Shogun ini sebenarnya cocok untuk musim panas, musim hujan. Musim panas lebih cocok lagi. Yang kedua, untuk naikin warna putih pada ikan koi teman-teman. Yang ketiga, bisa membantu meningkatkan imunitas ikan koi karena probiotik, vitamin C, E, dan lain-lainnya itu, dan termasuk bahannya yang berbahan gandum, wet germ, bisa membuat ikan koi itu anti-stress, memperkuat imunnya, jadi menghadapi virus dan bakteri itu lebih oke. Karena musim peralihan seperti ini, yang namanya virus dan bakteri siap-siap menyerang. Makanya banyak yang ngomong, kalau lagi musim panas nih, baru-baru awal, kurang-kurangi pemberian pakan ke ikan koi. Kalau gue gak kurang-kurangin, karena gue harus gendut ikan koi gue, seperti gue. Jadi tetap gue push, tapi pakannya yang gue jaga. Nah, JPD Shogun sangat oke untuk nge-push pakan di musim panas seperti ini, teman-teman. Lalu, apa aja sih ingredients-nya atau kandungannya? Yuk, kita sharing langsung.
JPD Shogun ini mengandung 36% protein, 7% fat atau lemak. Nah, itulah kandungannya JPD Shogun. Dan gue mau berbagi sedikit ilmu soal cara mengetahui dan cara membeli pakan JPD agar tidak salah beli dari soal expired date-nya. Karena suka banyak yang nanya sama gue, "Yan, gue beli nih tapi kayaknya udah expired deh. Pakan ikan gue emang ada yang expired atau bisa expired? Bisa melebihi masa penggunaan?" Oh, bisa dong. Kita kasih tahu. Ini gue dapat ilmunya langsung dari ownernya JPD di Indonesia. Ini kita liatin ya. Kalau teman-teman beli di bagian yang di sini, ini yang belakang, sorry. Ya, di belakang. Tuh. Ini tertera tanggal pembuatannya atau tanggal produksinya. Nih, contoh gua sebutin ini 2021 bulannya bla 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 lah ya. Oke. Dan biasanya di bagian depannya di label kertas yang seperti ini nih, ya, disebutin lagi tuh. Tuh 2024. Itu expired date-nya. Jadi diproduksi tahun 2021 nih pakan yang ini, produk yang gue punya, dia expirednya 3-4 tahun nih teman-teman. Taruhlah 3 tahun. Nah, ini expirednya tahun 2024. Jadi kalau teman-teman beli JPD Shogun dan atau produk JPD lainnya tapi merasa tidak ada expired date-nya, tidak ada tanggal produksinya, tahun produksinya, teman-teman bisa komplain tuh atau bertanya lah ya ke JPD Indonesia langsung di Instagramnya nih dia. Oke, Platinum Adi Sentosa, atau bisa via WA dengan mereka di nomor yang ini. Yang mau mesen, mau beli juga bisa ya ke nomor itu langsung. Kelebihannya Drian begitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot buka-buka lagi Instagramnya atau nanya-nanya ke siapa. Mau tanya dealer langsung JPD Indonesia, gue kasih nomor itu. Ya, enak kan nonton Drian? Itulah seluk-beluk soal JPD. Sekarang ngomongin sejarahnya. Gue suka motor teman-teman. Gue pribadi gue suka Harley Davidson. Mewah? No. Macho? Yes. Motor impian gue? Yes. Gak semua orang suka Harley tapi. Tapi fakta membuktikan Harley Davidson dari sejak awal diproduksi, kalau gak salah tahun 1903 ya, kalau gak salah, kalau salah mohon dikoreksi, sampai sekarang perusahaannya tidak pernah tutup alias sehat. Bayangin, itu menandakan memang berarti produknya maupun perusahaannya sehat, bermutu. JPD sama seperti itu, malah lebih tua. JPD ini berdiri tahun 1819 di Jepang. Jadi sampai tahun ini sekitar hampir 2 abad lebih sedikit. Ya, atau 2 abad kurang sedikit, gua enggak tahu tuh. Mohon dihitung deh matematika gua mah kurang oke. Nah, bayangin 1819 JPD ini udah diciptakan dan berdirilah perusahaannya di Jepang, tapi awalnya mereka masih berkonsentrasi pada pakan ikan hias. Ya, itu untuk akuarium. Nah, lalu mereka develop, berkembang diri, berkembang perusahaannya, dan mempunyai terobosan. Akhirnya mereka juga terkenal pada pakan ikan koi. Teman-teman bisa lihat di YouTube deh, cari beberapa grand champion ikan koi. Itu memang besar dan dibesarkan oleh pakan JPD oleh pemiliknya. Dan teman-teman harus tahu juga, apa sih yang grand champion mulu dari tadi lu ngomong. Jadi gini teman-teman, di Jepang itu setiap tahun ada All Japan Koi Show, acara koi show tahunan setahun sekali di Jepang yang ditunggu-tunggu oleh penghobi koi kelas profesional di dunia. Nah, setiap tahun cuma sekali, grand championnya cuma satu. Satu ikan tuh yang super juaranya. Nah, teman-teman searching aja di YouTube beberapa ikan dari Dainichi, dari Sakai Fish Farm, dari Isa, dari Momotaro. Biasanya disebutin tuh ada infonya, beberapa banyak banget, emang besar dan jumbo, warnanya cerah, sukses dari kecil hingga ukuran besar menggunakan JPD. Teman-teman, kalau soal pelet, nggak usah gue kasih tahu lagi deh. Peletnya JPD profesional banget. Ciri khas JPD itu warna peletnya agak coklat tua atau kehitaman. Peletnya solid, lalu apa ya, berhasil lah. Dalam arti gini, banyak pakan lokal nih contohnya ya, padahal mahal, kita kasih ke kolam kita, padahal dia floating yang mengambang, tapi beberapa 50% tenggelam. JPD enggak.
Ya kalau emang lu beli yang floating, yang mengambang, ya semuanya mengambang. Dan itulah menandakan kelasnya JPD Shogun dan produk JPD lainnya. Nah itu teman-teman sekilas soal takan JPD. Musim panas, musim pancaroba, saran gue sih lu emang harus beli JPD Shogun untuk perkembangan ikan koi lu dan juga kesehatannya. Karena di musim-musim seperti ini, lu jangan cuma harus bisa konsentrasi gedein ikan koi lu doang, tapi juga harus bagusin warnanya, plus jaga imun dan kesehatan mereka. Karena banyak banget kematian atau sakit ikan koi, baik itu disebabkan oleh virus dan bakteri di musim-musim seperti ini. Teman-teman, jangan lupa kalau ada yang membeli produk JPD, itu nomornya di bawah, gue kasih sekali lagi nomor admin mereka langsung. Dan lu kalau mau tahu seluk-beluk perusahaan JPD, ada produk apa aja, harganya berapa, kelebihan masing-masing produk itu, dan kegunaannya untuk apa khususnya untuk ikan koi kita, boleh follow Instagram mereka, ini dia. Di follow, informasinya lengkap banget. Dan teman-teman bisa ngeliat, oh ternyata produknya Platinum Adi Sentosa banyak banget. Gitu deh teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini, dibagikan dan di share ke teman-teman dan keluarga lu yang hobi dengan ikan koi dan pengen belajar merawat ikan koi. Terima kasih buat yang udah subscribe, yang gak subscribe tetap terima kasih juga. Baik Rianma, yang mau kenalan, gue mau kenalan nih, gue mau nyari teman, gue mau nyari sebanyak-banyaknya saudara dan teman baru di Indonesia yang sama-sama punya hobi merawat ikan koi. Lu boleh follow Instagram gue nih dia. Gue juga pasti ntar akan follow lu balik, tenang aja. Oke teman-teman, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa kita masih ada corona, masih ada pandemi. Bohong yang katanya corona sudah menurun. Memang mendingan teman-teman, masih parah. Jaga-jaga, jaga diri sendiri, keluarga dan juga rekan-rekan kita semuanya. Salam satu hobi, salam Shiki Goi, cheers baby. Assalamualaikum. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.